Sementara itu, usai menunaikan ibadah sholat Id, Anies Baswedan dan keluarga melakukan tradisi sungkeman. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merayakan Lebaran Idul Fitri di Jakarta bersama dengan keluarga besar. Usai menunaikan sholat Id di Masjid Babul Khairat, Jakarta, Anies dan keluarga melakukan tradisi sungkeman. Dan setelah sungkeman ini, Anies akan menggelar open house di rumahnya di Lebak Bulus yang akan berlangsung pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum, terutama bagi para relawan dan juga pendukung 01 Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin. Tak lupa Anies juga mengucapkan selamat Idul Fitri dan mengapresiasi para petugas mudik yang merelakan waktu berharganya untuk berkumpul bersama keluarga untuk bisa bekerja. Fitri bersama-sama dengan warga Kampung Lebak Bulus di Masjid Babul Khairat. Dan ini adalah sebuah insyaallah hari kemenangan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan bukan hanya diterima tapi dilipat gandakan pahalanya dan berhasil mencapai derajat muttaqin. Kami bersyukur kami sekeluarga bisa berkumpul bersama dan semoga suasana yang sama dirasakan oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Izinkan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada semua yang sedang bertugas, pada hari ini kami menyampaikan apresiasi, terima kasih, selamat bertugas. Walaupun mungkin tidak bisa berkumpul bersama keluarga, tetapi pengabdian di hari ini insya Allah dilipat gandakan pahalanya dan dicatat sebagai amal soleh yang kita semua merasakan manfaat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.